Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak buat AdMax balik sebab ada yang belum buat trial AdMax kan? And nanti nak buka sekolah, you guys akan trial AdMax. So, saya buat tajuk hukum linear sebab tajuk ni dia masuk dekat paper 2 section B, 10 markah. Ni yang saya tengok lah, dia akan keluar setiap tahun, 10 markah. Jadi saya nak masuk tajuk ni, kita belajar yang ni adalah dalam KSSM syllabus. Dalam KBSM pun ada, dia belajar benda yang sama je. Cuma dia orang susun subtopik tu lain, tapi still benda yang sama kita belajar. Jadi hari ni saya nak masuk yang hubungan linear and tak linear dengan hukum linear and hubungan tak linear ni. Then yang ketiga ni, aplikasi hukum linear ni just gabungan yang konsep asas dua ni. And then saya akan buat untuk nombor tiga ni lebih kepada soalan pasir, which is esok saya akan jawab. Jadi hari ni saya nak kuatkan konsep satu dengan dua ni dulu. Okay, so untuk yang pertama, hukum linear dengan tak linear ni, okay, dekat sini kita akan belajar apa tu hukum linear, apa tu hubungan linear. Jadi untuk hubungan linear, saya letak macam ni untuk nampak. Hubungan linear, jadi kita akan ada data nanti. Dari data tu, kita boleh lukis graf. So dia akan bagi X dia apa, data Y dia apa, selalunya dalam macam kotak macam ni lah. So dari sini, you akan lukis graf. Bila you dapat lukisan tu dalam bentuk garis lurus macam ni ke, ataupun macam ni ke, ataupun macam ni ke, tak kisahlah, asalkan dia garis lurus. Ini, waalaikumsalam Khairil. So dekat sini, asalkan dia garis lurus, kita panggil yang tu adalah hubungan linear. Kalau macam you lukis graf nanti, and then you dapat bentuk macam ni ke, ataupun you dapat bentuk macam ni ke, ini kita panggil sebagai hubungan tak linear. Untuk hubungan tak linear, kita boleh jadikan dia sebagai hubungan linear. So yang ni yang kita nak belajar, macam mana kita nak reducekan dari hubungan tak linear ni kepada hubungan linear, iaitu melibatkan subtopik yang kedua. So subtopik yang pertama ni simple je, kita nak tengok itu hubungan linear ke tak, kita tengok tu garis lurus atau tak masa kita lukis garisan. And then dari lukisan tu, kita boleh dapat satu garisan yang kita panggil sebagai garis lurus penyuaian terbaik. Dalam English dia, lines of best fit. So, lines of best fit ni apa? Garis lurus penyuaian terbaik. Saya tak tunjuk lagi lah untuk lukis hari ni. Esok masa buat soalan SPM, kita buat sama-sama. So, dari sini, kalau contohlah sini, titik dia, titik dia, titik dia, titik dia. Contoh eh. And then, tiba-tiba ada satu yang tak kena macam ni. Ini yang kita katakan sebagai garis lurus penyuaian terbaik. Dia kena kebanyakan daripada titik. Yang tak kena ni dia dekat-dekat. Dia macam seimbang. Dia mesti dekat-dekat dengan garisan yang kita dah buat ni. Alright, so nanti kita akan tengok in detail macam mana kita nak cari garis lurus penyuaian terbaik ni. Okay, so untuk sekarang kita nak reducekan dari tak linear kepada linear. So macam mana kita nak jadikan tak linear kepada linear? Okay, syarat dia, kita akan tulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Wajib, mesti kita kena tulis dalam bentuk ni. Jadi Y dengan X ni boleh dalam macam banca bentuk. Contoh kalau dalam yang biasa, yang Mac Mods. Ni saya tunjuk yang Mac Mods. Sekejap eh. Yang Mac Mods, dia adalah Y sama dengan MX tambah C, iaitu Y dia kecil, X dia kecil. So Y kecil dengan X kecil ni memang fits, iaitu ni memang Y, yang ni memang X. Okay, kalau Y besar dengan X besar, beza. Y besar ni boleh jadi macam-macam, Y 1 over Y ke, ataupun log Y base 10 ke, ataupun Y square over X ke. Dia boleh macam-macam yang diwakili oleh Y besar. Untuk X besar pun sama. X besar ni maybe kamu akan dapat 1 over X square ke, ataupun X dia mungkin you boleh dapat set X ke, ataupun mungkin boleh dapat log juga. So kita boleh dapat macam-macam lah dari sini. Okay, dia bukan X tu X kecil, Y tu Y kecil. Dia tak semestinya. Okay, so dari sini syarat dia untuk Y ni, syarat
untuk you bentuk nanti, kat sini hanya boleh tulis Y ataupun X. Dia boleh ada Y and X ke, dia boleh ada Y and X je lah kat sini. Ataupun Y sahaja, dia tak boleh ada nombor. Macam tu. Kalau M ni, boleh lah. Ni adalah memang pemalar. M dengan C ni pemalar. M dan C adalah pemalar. Iaitu M tu adalah kecerunan. C tu adalah pintasan Y. Okay, ni macam biasalah. And then dekat sini, X ni, belah kanan kita akan ada X kan? X tu mesti di salah satu bahagian sahaja. Bahagian ataupun sebutan sahaja. Maksudnya, kamu tak boleh tulis Y sama dengan MX tambah CX. Tak boleh. X dia hanya di satu tempat sahaja. Dan M tu mesti di hadapan X. Okay? Tu memang syarat dia masa kita nak buat. Okay. So, dari sini. Contohlah. Contoh kalau saya bagi seterusnya soalan. So, ni adalah konsep dia. Dan sekarang kita buat soalan. Satu dengan dua ni dah belajar konsep dia. Dia lebih kepada kena buat soalan. So, ni adalah soalan dia. Kita buat sama-sama eh. Nak bagi faham. Jadi ni soalan dia, dia kata ungkapkan setiap persamaan tak linear berikut ke dalam bentuk linear y equal to mx tambah c dengan x dan x ialah, y ialah pemboleh ubah manakala m dan c ialah pemalar. So dari sini semua kita akan bentukkan y sama dengan mx tambah c. So kita buat satu-satu eh, nak bagi nampak. Y sama dengan mx tambah c. So first, A. Y sama dengan 3X tambah 4 over X square. Okay, dari sini saya tak nak buat semua soalan ni. Saya buat dalam 4 soalan macam tu. So, dari sini, kita tengok Y sama dengan 3X tambah 4 over X square. Tak boleh. Ni bukan linear sebab ini ada di dua tempat. Nampak eh? Jadi, kita nak jadikan dia di salah satu tempat sahaja. Jadi, sama ada, ni ada dua jawapan. Ikut kepada kamu nak buat jawapan mana. Jadi, untuk yang pertama, kalau saya nak hilangkan X di bahagian sini, ni, saya akan bahagikan dengan X. Semua dengan X. So, bila bahagi dengan X, saya akan dapat Y over X. Betul kan? Bahagi dengan X kan? Persamaan 3X over X tambah 4 over X square divide dengan X. Kat sini akan jadi X kat sini lah. Jadi kat sini saya akan dapat Y over X. Ni boleh cut. Jadi 3 tambah 4 per X cube. Jadi dari sini saya boleh susun balik Y over X. Sebutan yang ada X saya akan letak di hadapan. Ni kita akan dapat, ni boleh asingkan kan, 4 darab dengan 1 per X cube tambah 3. Saya susun balik je. So dari sini saya boleh dapat Y besar, Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita senaraikan jawapan dia iaitu Y. Yang ni eh. Y saya gunakan lain. Okay, Y besar dia adalah Y over X. M dia adalah 4. X besar dia adalah 1 per X kuasa 3. C dia adalah 3. Ini satu jawapan. Kalau kamu nak hilangkan di bahagian belakang, so dia sama ada lah ni. So ni saya hilangkan yang depan tadi kan, yang ni kan. Kalau saya nak hilangkan yang belakang, saya akan darab semua dengan X square. So saya akan darab X square Y sama dengan 3X darab dengan X kuasa 2 tambah dengan 4 per X square darab dengan X kuasa 2. Jadi ni saya boleh cut. Macam tu. So bila hilang benda ni, kita akan dapat X square Y sama dengan 3X darab X square. Kamu akan dapat 3X kuasa 3 tambah 4. Jadi ni dah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Iaitu Y dia bersamaan, saya tukar color dia, Y besar bersamaan dengan X square Y. M dia bersamaan 3. X besar dia bersamaan X kuasa 3. C dia bersamaan 4. Okay. So you boleh ada dua jawapan dari sini. Okay. So
Syarat dia je satu bahagian ada X belakang and then depan adalah Y. Y boleh ada sebutan X. Macam tu je konsep dia. Ini pun ni kita dapat tadi yang ni. Sama eh konsep dia. So ini adalah untuk A. Saya jawab dua je eh nak bagi faham. And saya ambil satu yang lain sikit which is yang D ni. Okay, so B. Untuk soalan B, tengok lagi. Dia bagi B, Y sama dengan P, X cube tambah Q, X square. Macam tadi juga, dia ada di dua bahagian. Kita boleh ada dua jawapan. Sama ada, ni cara satu, ni cara dua. Bukan cara lah, jawapan satu, jawapan dua dengan jawapan satu je yang saya buat. So, untuk jawapan satu, saya nak hilangkan X dekat bahagian ni. So, bila saya nak hilangkan bahagian ni, saya akan divide semua dengan X kuasa 3. So, Y bahagi dengan X kuasa 3 sama dengan P X kuasa 3 bahagi dengan X kuasa 3 tambah Q X kuasa 2 bahagi X kuasa 3. Jadi, kat sini saya akan dapat Y per X kuasa 3 sama dengan, ni boleh cut. So, dapat P tambah Q, ni cut 2, ni tinggal 1. So, over X. Jadi, dari sini saya susun balik, dia akan dapat Y over X kuasa 3 sama dengan, saya susun ni ke depan, Q 1 over X tambah P. Ni kalau gabung balik akan dapat Q over X lah. Saya asingkan supaya nampak apa dia M dia, apa dia X dia. Alright. So, dari sini saya boleh buat conclusion Y MXC dia. Y besar bersamaan Y over X kuasa 3. M bersamaan Q. X besar bersamaan 1 over X. C bersamaan P. Okay. And then untuk cara kedua, tadi saya hilangkan yang depan. Kali ni saya hilangkan pula yang di bahagian belakang. Iaitu, saya nak hilangkan yang ni, X dia. So, saya bahagi semua sekali dengan X kuasa 2. Jadi, saya akan dapat Y over X kuasa 2 sama dengan P X cube bahagi dengan X kuasa 2 tambah Q X kuasa 2 per X kuasa 2. So, dari sini, saya boleh cut ni tinggal 1 and then ni boleh cut semua. Jadi, saya boleh dapat Y over X kuasa 2 sama dengan P X tambah Q. So, ini dah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi, dia punya kesimpulan, kita boleh buat Y besar bersamaan Y over X square, M sama dengan P, X sama dengan X, C bersamaan Q. Ini jawapan dia. Okay. So, yang lain ni boleh, you guys boleh try buat. Saya tunjuk satu lagi yang D ni sebab dia ada kuasa. So, untuk yang kuasa ni, saya ambil kertas. Okay, untuk yang kuasa ni, selalunya bila melibatkan kuasa, Y sama dengan MX tambah C, kita akan masukkan log bila ada kuasa. So, untuk log, kita akan di Y sama dengan PK set X. So, dari sini, bila nak turunkan kuasa X ni, kita kena tambah log. So, ingat kalau melibatkan kuasa, selalunya akan bermain dengan log. So, kita tambah log. Base tak kisah. Selalunya soalan tu akan bagilah. Since yang ni soalan ni open, saya letak dia punya selalulah. Base 10. Bersamaan log P K punca kuasa X. So, ni dia dah dia dah gabung dengan tajuk log. So, dari sini kita boleh asingkan pendaraban. Darab log dia akan jadi tambah. So, log P tambah log K punca kuasa X. And then dari sini saya akan dapat log Y 10. Ini log P 10 tambah ni boleh turunkan ke bawah. Set X log ni 10 lah. K10. So, dari sini saya rearrange balik sahaja iaitu log Y10 sama dengan ni kalau tak ada apa-apa X, dia kiranya di belakang lah iaitu C. Ini ada X, saya susun balik je.
log k tan set x. Sebab ni konsep pendaraban, jadi saya boleh rearrange depan belakang. Tambah log p tan. So nampak tak, ni dah y m x plus c. So dari sini saya boleh buat conclusion, iaitu y besar dia adalah log y base tan, m dia log k base tan, x dia adalah set x, and c dia adalah log p tan. Ini adalah jawapan dia. Okay, so settle untuk pemahaman macam mana kita nak jadikan dari tak linear kepada linear. Saya buat 3 soalan sahaja, and then baru saya nak tunjuk yang melibatkan graf. So jom kita buat sama-sama. Dari sini dia kata pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y sama dengan px kuasa 2 plus qx dengan keadaan p dan q ialah pemalar. So p dengan q ni pemalar lah, nombor lah. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian dari graf garis lurus. Penyuaian terbaik yang diperoleh dengan memplot graf y over x melawan x. So bila dia kata dia plot graf y over x melawan x, maksudnya yang atas ni adalah y besar, yang ni adalah x besar. Okay, jadi dari sini kita akan dapat 2. Mesti dalam exam mesti macam ni. Maksudnya satu kamu akan dapat dari graf, satu lagi kamu akan dapat dari kita reducekan dari tak linear, hubungan tak linear kepada linear, yang equation ni persamaan. Jadi first kita tengok soalan dia, tukarkan persamaan y sama dengan px kuasa 2 tambah qx kepada bentuk linear. So dari sini dia dah bagi clue, iaitu y besar dia mesti y over x. Selalunya bila dia bagi graf, kita dah ada clue. Jadi dari sini nombor 2, y sama dengan px kuasa 2 tambah qx. So y besar dia kita dah tahu, iaitu y over x. Dia dah bagi kat graf tu. And then x besar dia adalah x. Okay, so kita reducekan dulu. Macam mana kita nak dapat y over x untuk bahagian y? Kita bahagi je lah dengan x. So kita dapat bahagi semua dengan x, kita akan dapat y over x bersamaan px kuasa 2 bahagi x tambah qx bahagi x. Sebab kita nak dapat y over x, bagi sama dengan y besar ni. Jadi dari sini saya akan dapat y over x bersamaan, ni boleh cut. So ni tinggal px tambah cut q. Jadi dari sini kita boleh tengok y besar dia dah y over x, m dia sama dengan p, x dia bersamaan x, and q dia bersamaan q, c dia bersamaan q. Betul kan? Ini adalah y sama dengan m x tambah c. So kat sini y over x, m, p, x besar, x, q dia adalah c. Jadi bila kita dah senaraikan yang ni, kita tengoklah pula yang ni dari persamaan. Okay, so yang ni adalah dari persamaan. Kalau dari graf, kalau kita lukis sendiri, kita akan sambunglah ni sampai kena dekat y. So nanti kita tengok c dia, sebab c adalah pintasan y. Kalau dari sini saja y sama dengan y over x, x besar bersamaan x, m dia kita boleh kira, iaitu m bersamaan dari graf kita kena ada 2 titik, iaitu y2 tolak y1 over x2 tolak x1. Ini adalah formula yang memang kena ingat lah, which is untuk cari kecerunan. Jadi untuk cari kecerunan di sini adalah titik dia 1, 5 dengan 9, 3. Jadi y2 minus y1. Saya ambil 5 tolak 3 over 1 tolak 9. Jadi kat sini dapat 2 per 1 tolak 9 negatif 8. So dapat negatif 1 per 4 m dia. So m dapat negatif 1 per 4. Jadi dari sini kita dah dapat dekat graf m sama dengan negatif 1 per 4. M dekat sini adalah P. So kita dapatlah P tu. M
bersamaan P bersamaan negatif 1 per 4. Ini adalah jawapan dia untuk M, iaitu nilai P lah. Dia suruh cari nilai P dengan Q, B. Oh, saya dah buat B. So, sekarang nak cari C. Selalunya kalau C, Q, kita boleh compare. C ni, Q ni dekat dalam soalan lah, iaitu dari graf yang kita dah lukis. Tapi kali ni dia tak bagi, tak kena dekat C ni. Jadi, kita kena cari sendirilah, iaitu kita dah ada persamaan dia tadi. Y equal to MX plus C kan? Iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi, Y besar dia, kita just guna persamaan yang ni. Tapi, M dia kita dah dapat, iaitu negatif 1 per 4. So, Y sama dengan negatif 1 per 4 X tambah C. Untuk cari nilai C dari persamaan ni, kita boleh ambil mana-mana titik di atas ni. Dia macam sama je yang Y sama dengan MX tambah C. Cumanya sekarang kita guna Y besar dengan X besar. So, untuk yang senang, saya ambil titik 1, 5. So, just ganti dalam ni, iaitu Y dia ni X besar, ni Y besar. So, Y besar dia adalah 5 sama dengan negatif 1 per 4. X dia adalah 1 tambah C. So, C dia kita boleh kira 5 sama dengan negatif 1 per 4 tambah C. So, gerakkan ke belakang, 5 tambah 1 per 4. So, dapat C sama dengan 21 per 4. Jadi, kat sini kita dah tahu C dari persamaan tadi, C bersamaan Q. So, ini adalah C. Jadi, Q bersamaan 21 per 4. Ini jawapan dia. Okay? So, satu kita akan dapat dari graf. Selalunya yang kalau dalam SPM, dia kita memang akan tengok dari graf je. So, ni since soalan ni tak bagi, kita guna persamaan ni lah. Just masukkan mana-mana titik. Then, boleh dapat. Alright? And then, soalan nombor 3. Settle. And then soalan nombor 3, dia bagi pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan PX, apa ni? X kuasa 2, boy kecilnya. Y sama dengan PQ X kuasa 2 per 4. Ini adalah persamaan dia. And then dia kata rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf garis lurus penyuaian terbaik yang diperoleh dengan memplot log Y asas 10. So, ini kita tahu ni adalah Y besar melawan X kuasa 2. So, ini adalah X besar. Make sure yang ni jadikan sebagai clue untuk kita reducekan nanti. Cari nilai P dan nilai Q. So, nilai P dengan nilai Q. Macam tadilah dia nak cari nilai P and Q. So, dari sini, apa-apa pun, kita tulis dulu dia punya equation. Y sama dengan PQ X kuasa 2 per 4. And dari sini, kita tengok kat sini, kita dah tahu Y besar dia bersamaan log Y base 10. And then X besar dia bersamaan X kuasa 2. Kita akan reducekan menjadi ni. Ni sebagai clue kita. So, tinggal nak cari M dengan C je lah sekarang ni. Okay. So, dari sini kita reducekan. Dia memang dah bagi clue, which is akan melibatkan log. Kita terus tambah log. So, kat sini log Y log P Q X kuasa 2 per 4. Lepas kita dah tambah log, asas dia dia dah cakap 10. Saya pun letaklah kat sini 10. So, Y dah memang dapat dah. Y besar. And then sekarang, kita nak dapatkan X ni, kita kena asingkan dululah first. Log Y base 10 sama dengan konsep pendaraban. Darab akan jadi tambah untuk log P tambah log Q X kuasa 2 per 4 10. And then yang ni boleh turunkan ke bawah, iaitu log 10 Y sama dengan log P 10 tambah X square per 4 log Q 10. Okay. And then dari sini saya gerakkan yang ada sebutan X ni ke depan. Sebab yang ni tak ada apa-apa X kan. So, confirm yang ni C. So, log Y 10 sama dengan X kuasa 2
per 4 log Q base 10 tambah log P 10. And then dari sini, kita tahu X besar dia adalah X kuasa 2. So, kita kena susun balik ni. Ni adalah konsep darab. So, konsep darab, ini lebih kepada algebra eh. So, log Y base 10. X square per 4 ni sebenarnya adalah X square darab 1 per 4 kan. Lepas tu darab dengan log Q base 10, betul kan? So, kalau saya darab balik ni, ni akan dapat X square per 4. Jadi, bila saya susun balik, saya boleh rearrange balik sebab ni adalah konsep darab. Darab, so saya boleh susun je. Iaitu log Y base 10. Oh, sorry. Log Y base 10 bersamaan 1 per 4 log Q 10 X square. Plus log P base 10. So kat sini adalah ni Y besar, ni M, ni X besar, ni C. Nampak tak? So M dia adalah, saya tulis C dulu eh sebab C senang, log P base 10. And then M dia adalah 1 per 4 log Q base 10. Itu dia. So dari sini baru kita tengok dekat graf ni. Lepas kita dah reduce semua, kita tengok kat sini. So dari sini Y dengan X dia dah bagi 2 titik. Macam tadi juga untuk dari graf. Kita tengok dari graf, Y besar dia adalah log Y base 10. X besar dia adalah X kuasa 2. M dia kita kena cari, which is tolak 2 ni. Ni 2 titik, kita boleh cari M dia, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. So titik dia adalah 4, 4 dengan 6, 5. So saya ambil kat sini 4 tolak 5 per 4 tolak 6. Jadi bila dapat kat sini, M dia is 4 tolak 5 negatif 1, 4 tolak 6 negatif 2. So dapat 1 per 2. So M dia 1 per 2. And then C dia macam tadi dia tak bagi. So nanti kita kena carilah. Jadi dari sini kita boleh dapat, nampak kan ni, dia ada 2 ni. Satu dari equation, satu dari graf. Memang macam ni kita akan dapat nanti masa exam. Ada 2, Y, M, X, C. So dari sini, M dia adalah 1 per 4 log Q 10. Dari reduced equation tadi. And then, M dari graf adalah 1 per 2. Jadi dua benda ni adalah sama. Saya boleh equalkan kedua-dua ni, iaitu 1 per 4 log Q base 10 bersamaan 1 per 2. Jadi ni konsep darab, saya boleh gerakkan ke sana, iaitu log Q base 10 bersamaan 1 per 2 darab dengan 4. 1 per 2 darab 4. So dapat 2. Jadi macam mana nak hilangkan log? Okey, ni tajuk log eh. Iaitu asas 10 gerak ke sana, dia akan jadi asas untuk indeks juga. 10 asas, naikkan 2 ke atas. So ni kita dapat jawapan dia 10 kuasa 2 lah, which is 100 Q. Q dia bersamaan 100. Dapat untuk Q. And then untuk kira Y sama dengan MX plus C. So Y sama dengan M dia apa kita dapat tadi? Oh patutlah. Tadi yang saya dapat 100 ni adalah untuk Q. Astaghfirullahalazim. M dia, ni betul lah, 4-4. M dia adalah 1 per 2. Tu saya pelik tu. Kenapa pelik sangat? So dekat sini 1 per 2 X tambah C. Barulah kita guna titik 4-4. Okay, sorry guys. So dari sini masukkan 4 sama dengan 1 per 2 darab 4 tambah C. Cut. So dapat kat sini 4 tolak 2, 2 sama dengan C. Ha, baru logik. Y sama dengan 1 per 2 X tambah 2. So ini adalah dia punya Y, M, X, C. Jadi C dia kat sini 2. Kita tengok balik yang kita dah reduce tadi. Reduce tadi log P 10. So log P 10 bersamaan C. C pun bersamaan dengan 2.
Jadi saya compare je lah log P base 10 bersamaan 2. So P bersamaan 10. Nak hilangkan 10, nak hilangkan log, kita gerakkan ke sana, iaitu jadi 10 asas akan menjadi asas. Ni asas bagi log, dia akan jadi asas bagi indeks balik. So 10 kuasa 2. So dapat 100 juga. Okay. So ini adalah bagi perkara asas yang kita dah buat. Okay, beberapa soalan lah. Saya bagi 2 soalan. And then nanti saya akan hantar soalan dekat Telegram group. Then esok insyaAllah saya akan buat soalan linear log. Kita akan bincang lah jawapan dari soalan pasir tu. Okay, hopefully dapat membantu sikit-sikit sebelum you guys nak try nanti. So sampai situ sahaja. Okay, jumpa lagi. So insyaAllah jam 9. Okay, bye. Assalamualaikum.